pedang? Pernah. Itu pernah. Selamat siang kawan-kawan penonton setia dimanapun berada pada hari ini. Sekarang kita lagi berada di gudangnya bus Batu Palas ya kawan-kawan. Ini kita melihat persiapan beberapa unit bus Batu Palas ya. Ini nomor pintu 22 akan berangkat menuju Kota Tengah ya. Kelas ekonomi toilet. Ini akan segera berangkat ya. Kita lihat-lihat dulu ya kawan-kawan ya. Nah, krunya sudah bersiap ya, supirnya. Ini juga ada beberapa unit yang lagi melakukan perbaikan ya. Ini nomor pintu 18 dan ini di sampingnya nomor pintu berapa nih? Body Skyliner ya, masih menggunakan chassis Mabes 21 nih. Ini juga dulu pernah mengisi trip Taluk ya kawan-kawan. Ini yang body Skyliner ini dulu pernah melintas juga ke Taluk Kuantan ya. Ini ada unit terbaru dari Batu Palas yang akan segera dicat ya, bus medium. Ini juga beberapa unit yang tampaknya sudah mengelen ya, sudah melintas ya. Ini ada juga yang sedang melakukan perbaikan ya. Nah, ini bus Batu Palas nomor pintunya tidak ada ya kawan-kawan. Nah, ini tampaknya sedang mengalami kendala beratnya. Lihat ban roda di depannya kiri kanan sedang dicopot ya. Kabarnya juga bus Batu Palas akan sudah membuka ya trayek Pulau Jawa ya. Dan kita lihat ya beberapa persiapannya yang akan segera melintas ya sebentar lagi. Nah, ini tempat pencuci khusus ya bus Batu Palas ya kawan-kawan. Di sana baru terlihat kantornya sepertinya baru selesai direnovasi ya. Untuk keberangkatan memang awalnya dari sini ya. Setelah nanti di Semangaraja ya, di setelah lampu merah dekat loketnya Pinem. Kalau kita berjalan ke arah Amplas ya. Nah, ini dia kawan-kawan bus Batu Palas 12 yang kabarnya hari ini akan mengisi trip Jakarta dan hingga Jogja ya kawan-kawan ya. Ya. Sudah satu trip ya, kemarin juga sempat trip ke sana dan beberapa hari yang lalu sudah pulang ya. Ini ya. Tuh, keberangkatannya kita belum tahu ya kawan-kawan. Penumpangnya juga masih proses ya, lagi ditelepon. Masih menggunakan chassis OH1521 ya kawan, masih cooler. Ini juga lihat kru sedang melakukan persiapan ya. Ya, masih cooler ya kawan-kawan ya. Masih menggunakan
1. Nah itu juga ada paket ya, itu ditulis pakai tujuan Palembang ya kawan-kawan. Sepertinya bus ini akan berangkat setelah keberangkatan bus nomor pintu 22 nanti ya, menuju Kota Tengah. Ini krunya sudah siap ya. Tadi juga sudah dilakukan servis ya kawan, ke bagian lampu ya. Ini kap mesinnya juga tadi baru ditutup ya. Jadi masih pakai tali ya kawan. Sebentar lagi busnya akan berangkat ya, menuju Pulau Jawa. Tadi juga sempat berbincang sebentar dengan beberapa kru, memang betul kabarnya kalau bus Batu Palas akan membuka trip Medan, Jakarta, dan hingga Jogja ya. Tapi tergantung penumpang juga ya. Ini akan segera berangkat ya bus Batu Palas nomor pintu 22. Kalau dari loket dari gudang sekarang ini memang penumpang masih sepi ya, kebanyakan yang naik dari Jalan Semangaraja ya, sudah banyak yang menunggu di sana ya. Dan ini suasana kantin sekarang sedang tutup ya kawan-kawan. Bus Batu Palas 12 ini juga dulu pernah mengisi trip Medan Pekanbaru ya kawan-kawan ya. Jadi sekarang sepertinya trip Medan Pekanbaru sementara ditutup ya. Sekarang bus Batu Palas berfokus di trip Sontang, Kota Tengah, Kota Raya ya. Mungkin ada trip lainnya yang disebutkan ya. Dari Pekanbaru, Teluk Pantan, belum ada info ya untuk selanjutnya apakah akan dilanjutkan atau masih ditutup untuk sementara ya. Jadi ada penumpang ya yang belum naik, satu orang lagi.
ada bus baru kelas 12 akan segera berangkat ke kantor. Suasana di Sanggar ini ya kawan-kawan. Satu lagi ada keberangkatan tujuan Sontang ya. Adiknya belum datang. Mungkin sekian dulu ya tayangan kita pada siang hari ini. Terima kasih sudah menonton ya. Sampai jumpa lagi dalam tayangan berikutnya.